Jadwal pertandingan Liga Premier Inggris 2020-2021 pekan ke-15 dalam nuansa Boxing Day akan mempertemukan Arsenal kontra Chelsea di Emirates Stadium pada Minggu 27 Desember 2020 dini hari pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Derby London ini bisa disaksikan melalui live streaming Mola TV. Pada pertandingan sebelumnya, Arsenal yang juga berperan sebagai tuan rumah dilumat Manchester City dengan skor telak 1-4. Tak butuh waktu lama, pada menit ketiga The Gunners sudah kebobolan lewat gol Gabriel Jesus. Pemain muda City Phil Foden berhasil mencatatkan namanya sebagai man of the match setelah mencetak 1 gol dan 1 assist. Penampilan buruk The Gunners itu akan sangat mempengaruhi skuad saat menjamu Chelsea dalam lanjutan Liga Domestik. Pasalnya, kini Arsenal telah tersingkir dan gelaran Piala Liga, IPL dan masih tertahan di posisi 5 klasemen sementara Liga Inggris. Chelsea akan bertamu ke markas Arsenal dengan bekal kemenangan di Liga sebelumnya, menjamu West Ham di pekan lalu. Pasukan Frank Lampard berhasil menang telak 3-0. Tammy Abraham mencetak 2 gol dalam laga ini sekaligus menjadi man of the match. Dari 5 pertemuan kedua tim, baik Arsenal maupun Chelsea sama-sama mengoleksi 2 kemenangan. Sisanya, 1 pertandingan berakhir imbang. Namun, pertemuan terakhir Agustus lalu Arsenal menang dengan skor 2-1. Arsenal bisa menggunakan rekor kemenangan itu sebagai bekal untuk melakoni derby ini. Selain itu, motivasi untuk bisa menjadi kembali merangkak ke posisi atas juga bisa menjadi penunjang pemain tim.